Lady Nayuan memutuskan angkat kaki dari rumah seusai membongkar perselingkuhan suaminya, Randy Kiernet. Hal tersebut diketahui ketika Randy berusaha menelepon sang istri saat tahu kabar perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah viral. Lady Nayuan diketahui pergi membawa anak ketiga mereka yang berusia 7 bulan. Hal itu disampaikan Randy di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Minggu 2 Juli 2023. Saat itu rasa khawatir akan keberadaan Lady Nayuan dan sang anak menyelimuti hati Randy. Ia mengaku dirinya takut akan kondisi Lady yang tengah emosi mengetahui dirinya berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah. Selain itu, Randy tak mengetahui kemanakah Lady pergi membawa sang anak. Randy yang masih bekerja bergegas menyelesaikan proses syutingnya dan kembali ke kediamannya. Benar saja, Lady Nayuan dan anak ketiga mereka sudah tidak berada di rumah. Randy pun berkali-kali mencoba menghubungi sang istri lewat sambungan telepon namun tak diangkat. Diketahui Lady Nayuan meninggalkan rumah selama 4 hari seusai membongkar dugaan perselingkuhan itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!